Jadi gambang itu adalah salah satu jenis gamelan Bali yang tergolong tua dan langka. Jadi kalau gambang secara instrumen itu adalah salah satu gamelan yang berbahan dari bambu, namun juga ada bahan dari perunggu atau kerawang, itu dari instrumen gangsa gambang. Tidak hanya bambu, jadi dia kombinasi ada juga kerawangnya itu untuk gamelan yang pembawa melodinya, gangsa-gangsanya itu. Nah, dari penelitian yang dia lakukan, saya belum bisa memastikan itu dari Bali ataupun dari Jawa, namun ada beberapa jejak sejarah yang ditemukan. Yang pertama itu adalah di relief Candi Penataran, Jawa Timur. Nah, itu ada sebuah relief, dua jenis relief yang menyatakan tentang bentuk gambang yang kita jumpai di Bali itu sama dengan apa yang termuat pada relief itu. Nah, Candi Penataran sendiri kalau dilihat dari sejarahnya itu dibangun pada abad ke-11. Nah, dalam hal itu ada temuan tentang instrumentasi dari bentuk gamelan gambang, dan di sana termuat seorang pendeta sedang mengajarkan bermain gambang. Nah, di sana. Nah, itu merupakan salah satu bukti sejarah untuk keberadaan gambang. Jadi gambang itu sudah ada sejak abad ke-11, ke-12 itu. Bahkan menurut tafsir saya, itu kan relief sudah ditemukan, dimuat. Berarti sebelum abad itu sudah ada gambaran gambang. Karena apa? Seorang pekerja atau pembuat relief itu pasti konotasinya sudah pernah melihat instrumennya, sehingga dia bisa mentransformasikan idenya melalui relief itu. Nah, kalau di Bali sendiri untuk gambang itu kebanyakan juga tersebar di desa-desa Bali Age, dan juga menurut informasi yang kami terima bahwa gambang di Bali itu juga mempunyai masa kemasyuran, jadi dia berkembang pesat di seluruh Bali. Nah, dan berlanjut pada abad ke-14 dalam Purano, Tatwa Puro Kelaci, di sana juga dijelaskan bagaimana gamelan gambang itu dipungsikan. Nah, dalam abad ke-14 ke-16 dalam Watu Renggong mengutus Ki Arya Sentong namanya untuk mencari lontar gending gambang gitu. Berdasarkan atas penelitian sebelumnya, itu ada dari referensinya namanya Tilman Silbas, 1974 kalau tidak salah itu. Nah, itu menyerahkan peredaran gambang di seluruh Bali. Ya, dari penelitian beliau, saya mendapat referensinya bahwa di daerah Karangasem juga banyak, misalkan Desa Nggis, Bebandem, Seraya, Asak, Tenganan, dan lagi-laginya ada juga Ababi, ya misalkan daerah itu. Terus di daerah Singaraja juga ada.
Yang paling banyak adalah di Karangasem. Jadi kalau di Badung sendiri, daerah Bahari Selatan ini ada sekitar 12 kelompok gambang yang temukan. Nah, semuanya itu adalah gambang-gambang tua, belum lagi ada sekarang muncul gambang kelompok gambang-gambang baru. Jadi terkait dengan keberadaan atau penyebaran gambang di Kabupaten Badung, ada 12 kelompok gambang yang temukan. Yang pertama itu ada di daerah Abian Semal dulu ya. Jadi Abian Semal itu ada di Banjar Cabe, ada di Desa Sedang. Nah, ini yang ketiga ada di Darmosabe, yang keempat ada di Kedampal. Nah, lanjut untuk di Mengui ada di Sempidi 2. Tadi Sempidi Banjar Tengah, Sempidi Kuanji, terus ada di Tumbak Bayuh, ada di Munggu tadi, dan selanjutnya ada di Mengui Tani juga. Ada untuk yang di daerah Kuta atau Kuta Utara, ada di Banjar Gede Kerobokan, ada di Desa Padang Luih. Dari kelompok-kelompok yang ada, ya itu dari gambang warisannya. Yang baru itu ada di komunitas Watu Rengong di Mengui. Ada juga dari Kerobokan punyanya kelompok Arya Weda, itu yang baru. Nah, itu yang ada di gambang Badung. Nah, yang krisis pewaris yang ada di Badung, ada di Desa Sedang, itu tidak ada pewaris yang bisa memainkan. Di Desa Jagopati juga ada lagi satu. Jagopati itu sudah mulai direkonstruksi, sudah hidup kembali. Gambang Cabe itu hanya dua orang yang masih tersisa, itu pun dari Penglingsir. Jadi tidak bisa gamelan-gamelan itu dimainkan. Kalaupun bisa, dia sering minta bantuan ke kita di Sempidi untuk pemainnya. Di Desa Kedampal sudah mulai direkonstruksi gambang Kedampal itu. Di Mengui Tani itu belum ditemukan pemain. Di Kapal juga ada lagi satu, tadi lupa. Di Kapal itu ada satu pewarisnya yang sempat juga tiang ajarkan untuk merekonstruksi gending-gending gambang. Jadi sempat juga digunakan, sudah mulai dibangun kembali generasinya. Di Tumbak Bayuh itu rata-rata umur pemainnya 60-an ke atas. Kalau kondisi bagus pemainnya baru bisa berjalan. Kalau tidak, sering dilimpahkan juga kita di Sempidi. Di Kerobokan, Banjar Gede Kerobokan, itu kemarin saya terakhir berkunjung ke sana, ada tiga pewaris saja yang masih, itu dari tetuanya. Sekarang saya dengar kemarin masih lagi dua, yang saya wawancarai sudah meninggal. Terkait dengan salah satu gamelan gambang yang ada di Badung, khususnya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Nah, ini gambang ini sangat menarik, memiliki nilai historis yang tinggi saya lihat, karena gambang yang ada di Munggu ini merupakan salah satu gambang warisan dari I Gusti Ngurah Sukahat yang nginep Wangsa di Munggu. Jadi dulu zaman kerajaan, dalam zaman abad ke-14-16 itu, ada pertikaian antara I Gusti Ngurah Sukahat dengan I Gusti Ngurah Sidemen. Ini berkaitan dengan perselisihan atau masalah wanita ya, yang namanya Ayu Belan Cemeng itu. Nah, ketika bertingkai itu, dia menghadap Ki Dalem dalam kerajaan Gegel itu dengan membawa perangkat gamelan gambang, gender, gong, itu yang dibawa menuju ke Raja Mengui. Ketika itu bernama Ide Cokorda Agung Mengui. Nah, setelah dia menghadap, lalu diutus untuk mencari I Aryo Blog namanya. Di menduduki wilayah Munggu. Nah, di sana dia ditempatkan pada suatu daerah di Banjar yang sekarang bernama Banjar Gambang itu.
dengan membawa gambangnya langsung di sana. Lalu dia berjanji untuk meninggalkan kastanya, gelar Igusti Ngurahnya menjadi rakyat biasa. Lalu daerah itu menjadi nama Banjar Gambang dari instrumen gambang yang mereka bawa dari Sukahat Karangasem. Nah, selang tahun gamelan ini juga tidak pernah dimainkan. Jadi terakhir dari informasi yang tiang temukan itu terakhir kali dimainkan pada tahun 1938. Jadi lama tidak dimainkan. Nah, kami mencoba membuat kaderisasi, membuat regenerasi dari pewaris gambang Munggu. Nah, saat ini semuanya sudah bisa digunakan, sudah bisa direkonstruksi kembali dari instrumennya. Jadi kita perbaiki, kita buat regenerasinya, dan sekarang sudah siap untuk digunakan. Nah, tentang gambang di Sempidi sendiri ada dua kelompok gambang, yang satu beralamat di Banjar Tengah Sempidi, yang dulu dikenal dengan tokohnya Guru Pujo Adi atau Rai Jadi. Yang kedua ada di daerah Kuanji Sempidi. Nah, kalau daerah saya di Kuanji Sempidi. Nah, gambang yang ada di Kuanji Sempidi ini merupakan juga gambang warisan. Nah, dari informasi tetua kita, jadi dia sudah menemukan atau mewarisi gamelan gambang ini dari 5 turunan itu sudah melihat gamelan seperti yang masih ada sekarang, seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan logika saya, umur manusia itu anggap standar 60 tahun, jadi gambang ini sudah berusia 300-an tahun. Jadi, nah, seperti itu dari informasi tetua kita. Nah, yang menjadi ciri khas juga di Kuanji Sempidu adalah satu adalah suara gambangnya. Jadi dia mempunyai suara gambang yang menurut saya sangat berbeda dari instrumen gambang yang pernah juga saya lihat dari tekstur suaranya. Yang kedua dilihat dari pola teknik. Jadi dari beberapa kelompok gambang yang juga kita lihat, gambang Sempidi memiliki pola permainan yang menurut saya sangat kompleksitas ya. Jadi antara permainan instrumen masing-masing itu menjadi suatu kesatuan. Di samping itu juga mempunyai mitologi tentang fungsi gambang itu sendiri gitu. Nah, itu dari bagaimana pemetaan gambang yang ada di Bandung dan kondisinya yang semuanya sudah dapat saya lihat. Jadi demikianlah kenyataannya. Jadi perlu juga harus dibangun kembali dan harus diberikan edukasi yang matang untuk generasinya. Kesenian gambang di Kabupaten Badung. Kesenian gambang merupakan salah satu dari sekian banyak nilai budaya yang ada di Kabupaten Badung yang menurut sejarah persebarannya itu ada di 12 titik persebaran di Kabupaten Badung. Dan gambang itu sendiri mempunyai posisi yang penting di Kabupaten Badung dan mempunyai nilai dan fungsi di masyarakat Kabupaten Badung khususnya. Terkait dengan upaya pelestarian dari kesenian gambang itu sendiri dan yang lainnya, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen melakukan upaya-upaya pelestarian dan ini merupakan implementasi dan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana Pemda Badung telah melakukan upaya-upaya pelestarian. Salah satu bentuknya adalah melakukan revitalisasi dan aktif sambang ke sanggar-sanggar seni, kelompok-kelompok masyarakat yang memang aktif melaksanakan pelestarian di masyarakat terkait dengan keberadaan seni gambang itu sendiri.
kami di Kabupaten Badung telah menyusun PPKD pada tahun 2018. Dan saat ini kami telah melakukan pembaruan data, dan ini agak tersendat karena 2 tahun terakhir pandemi COVID ini, jadi pembaruan data itu agak tersendat sedikit. Akan tetapi di tahun 2023 kami akan running schedule untuk PPKD ini. Dari implementasi Undang-Undang 5 tahun 2017 itu, kami di Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan telah melakukan pencatatan warisan budaya tak benda yang tersebar di Kabupaten Badung dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Itu sudah tercatat sebanyak 30 mata budaya, dan dari 30 mata budaya itu 11 mata budaya yang sudah bisa ditetapkan. Enang enung enang ening enang enung ening enang enang enung enang ening enang enung ening enang enung enang enung ening enang enang ening enung enang enung enang enung enang ening enang enung ening enang enang enung enung enang ening enang ening enung enang enang nong nang nong nong nang ning nang nang nong nang nong ning Titiang di kiring desa adat Kuangi. Modewe kesenian gambang, gambalan gambang seperti niki. Niki adalah merupakan warisan, Pak. Warisan dari leluhur tiasane dumun turun temurun tiang tampi puniki kenten. Itu merupakan awal mulanya dari perseorangan, kemudian dibentuklah seko beberapa orang itu, kemudian diayomi oleh desa kenten. Kalau tidak salah itu dari umur 20-an sekitar itu. Wawut yang belajar niki kan, yang warisi dari leluhur ya kak dia kan, kak dia niko ngeh seko niko ngancan rerat kan, kewah ngeh seko niki, aris tiang di keluarga, tiang sebagai cucunya kan, kemudian wenton paman ampun almarhum mungkin, paman niko ampun menurun niki menyalin lontar niki ke urup-urup kendan secara lisan pun apa nih wenten kendan ini kah di kertas nih kah paman niko menyalin kemudian disosialisasikanlah kepada seko-seko waktu niko kewah niko ngeding kewah lancar ya di ngemunyang niki megending niko lancar setelah lancar megending waktu meriki kewah niko ngeding duaning satu-satu niki lain-lain gak gede niki lain-lain niki kan wenten 5 perangkat niki disebut gangso niki pengenter pemetit penyelat pemiru gitu. Masing-masing niki lain pukulannya itu lain lah gitu. Niki antara lain menyebabkan kewah bana nak emuruk gitu. Tiang syukur-syukur sekali, nah ngidang tiang batak nungur kan gitu. Iki tiang sebagai pertisendana niki aden tia juga satu purus niki tiang. Karena aden tia niki aden tia malesiki.
Tiang pribadi kebetulan nah engken dan deman tiang megambal-gambal engken apa di gong deman tiang kenten anika atas desaan penglingsir yang leluhur ya jemak nenek pangdo hilang ya nengken kasar yang punika nengko ares yang nyak tiang muruk nengko pangumet yang lu tenten seketika kenten ngidang jalan deten ngidang kenten nika latar belakangnya tiang napi wastana enak orang tuh jengah bayu kena nih, jengah bayu kena. Akhirnya beberapa kali muruk kena ngidang tiang badak nungut dan kena badas. Yang kira-kira dan pun tahun kundo tahun 771 saya milik tidak salah lagi tahun 71 campur orang gambaran pun dulu kan bentan niki nak gambang dua bentan dulu dua karena sudah nah waktu niko pun kadang agak anu pun agak rusak kan dah ganti dan ngai dan berusaha ngai kata seperti duplikat kan dah duplikat ya. Sampai dia melajar niko niko dia melajar di tempat niko dia langsung melajar di perdat benda niko dan niko dia orang ukuran orang nada kan dan dulu dia niko benar gambang niko dan dia dulu dari SD pun dan nuntut menggambang niko sebelum tahun 60-an sampai telanau jadi tahun bila dia yang luar analisis niko bahan baku ini bambu dan itu yang dulu kan tingin kan proses dulu kan proses ada tingin berdebal dengan itu ting petung itu ting petung kan dan proses ini kan proses sibak dulu sibak lembab yang boleh ngam dulu kira-kira 3 bulan pun berada 3 bulan akhirnya kan dijemur lagi makin kering kan lagi sekitar 2 bulan kan baru ini dah proses kan. Kalau dilihat secara material, tadi saya singgung tentang material dari gambang. Jadi gambang ini pertama terbuat dari belahnya bambu. Nah, dalam jadi dia digunakan bambu yang baik untuk gambang itu adalah bambu petung. Jadi tidak sembarangan juga bambu yang digunakan untuk belah gamelan gambang itu sendiri. Nah, ini di bawahnya sebagai trampo atau penyangga ini dibuat dari kayu gelontongan, biasanya adalah kayu ketewel atau kayu nangka. Nah, bentuk gambang ini unik, jadi ciri khas dari gamelan gambang itu mempunyai bentuk yang berbeda dari gamelan Bali lainnya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Jadi dia secara penempatan bilah itu dibuat tidak rata seperti gamelan yang lain kan biasanya dari besar menuju ke kecil. Nah, di sini dia bentuknya seperti ini, jadi ngacak. Nah, secara karakteristik gambang itu dia penempatan nadanya menuju pada sistem harmonisasi atau akord yang ditemukan. Nah, di sini ada penempatan misalkan ada ding, dia akan berimpit dengan ding kecil, jadi ada satu oktav misalkan, atau ada berapa nada misalkan dang, dia ketemu deng dan dia memput harmoni seperti itu. Nah, itulah salah satu kekasan atau karakteristik dari gamelan gambang itu sendiri. Jadi masing-masing instrumen, nah secara instrumentasi juga saya jelaskan di sini ada namanya gambang pengenter, pemeru, penyelat dan pemetit. Nah, masing-masing ini mempunyai susunan nada berbeda. Namun untuk pengenter dan pemetit, dia susunan nadanya sama. Nah,
lalu diletakkan sesuai dengan konsep harmonisasi tadi. Jadi itu menurut saya kecerdasan intelektual leluhur kita, bagaimana dalam bermain dengan 4 orang bisa menghasilkan pemunggulan nada menjadi 16 nada yang kena. Dan nyebang untuk proses ni kan, untuk proses motong ni. Mungkin ada ukuran mungkin ukuran api kejemah, ukuran di pengentar dulu ni, pengentar panjang pertama ni ke 75 atau 80. 80 agak ganda ke, bos gede ke. Nyebang 75, nah sedang untuk 75 bang. Ada 80 mungkin kelanjut ini ke sampai 7 nada ni ke, 7 potong ke. Setiap potong itu dikurangnya 2 cm 2 cm. Memang 80 perlamaan dan 80 dikurang 2 cm berapa sampai terakhir yang ke 14. 2 cm 2 cm kena nikir dan terus kan. 2 cm 2 cm terus 2 cm sampai berapa dan terakhir ke 2 cm kan. Dan kena berasa makin ada suara makin umum. Potong-potong kan mengandung suara mungkin. Di proses suara kan kadang-kadang merubah kan dan bisa benarnya di dindung di dan atau biar merubah ni kan memang kurang kan ngedek mendek kan dan langsung dan kan tapi sudah nikah kan berjuang dia kan kalau ngalang suara ni kan yang berserendah suara nikah potong dek potong kan dek lebih sekian senti kan kadang-kadang dapat suara kan, sampai dapat ya. Dan benda pun tarik pun potong ke, dan penyetel suara ke, punya nah ada agak mirip lah sedikit, terus jadi cepat saja ni ke, ada kerik dia ni kerik, kamu kerik ke, kedas ke, kedas, malah ke, kena kembali ke ngetes suara, suara pun ya, dah pati saja ni ke, oh jadi ngebor. Bor kan, ngelengar-ngelengar ni, niki tiap bilan ni, kira-kira bagi 4 kan, bagi 4 ni, bagi empat belum tentu ni masih nyat pas kan dan, mungkin orang nak melalui kan dan, insting apa kan ni, perasaan kan, perasaan kan, ting, apun je sa getar ni ke, ada mirip-mirip aja niki ni, ada getar terakhir niki, buat tang, kali yang getar. Betlat, bentang, ni kan nimbal. Ya sebarang kan nyedang kan. Tang, tang. Oh, hampir mirip suara kan, dan getar kan. Yang salah pun ngebor ni bisa suara kan, dan bergetar kadang-kadang. Tak, nanak kan. Yang pas sejak kan, pembagian kan, itu getar kan, getar kan. Dengan dan ada yang kini dah, kini masa tu apa ada angkol-angkol jadi kuaja apa kaji tu, alun-alun, alun-alun, penjagaan kan tu ni, penjagaan ya, kini dan siki ini merepat ya, ini kini. Ini kiri, seperti bilang sebelah samping ini kiri, terakhir kiri kiri, dan kiri tengah-tengah kiri. Tiap penuh, tiap yang kiri pertama kiri selat lu, kiri pertama, kedua kiri. Kiri pun nak gelah kiri kiri, bagian kiri. Niki pertama ini masuk, kedua niki keluar niki mandun, nimbal niki. Niki kan terpatu niki jalan ke. Kita terpatu jalan ke. Bor-bor ke melen-melen ke bor niki jarak jauh. Bisa niki lawan niki timpal ni kan. Kanan tali niki pada daun kilit niki malih.
keluar masuk kan. Nah, kira-kira ya 3 bulan. Yang punya dan bahannya lengkap kan. Dan di luar kendan ke proses bambu. Ke proses bambu kan biasanya proses lain ke prosesnya kan. Dan dia ngebah, milim kayu, milim beting, misim proses nendeng, ngam gitu. Kan dikon ngebah lama. Yang punya ngariannya tertata kan dia kan ini kan. Tentu suwe ini kan. Jadi gambang itu dimainkan oleh 4 orang, tapi memukulnya 16 nada dalam satu kali tempo permainan. Deng, gitu. Jadi timbul akord dari berbagai instrumen. Nah, ini sengaja didesain seperti ini, karena tadi proses harmonisasinya ketemu dia di sini. Jadi di situ sengaja, tapi jarak panggul masing-masing semua instrumen ini berbeda-beda, sesuai dengan konsep harmoni yang ingin dibuat oleh leluhur kita dulu. Jadi misalkan ding ketemu ding, jaraknya segini, atau ke ding ketemu deng, mungkin lebih panjang atau lebih lebar lagi. Gitu. Jadi sengaja buatnya seperti ini. Nah, ini yang membedakan dari alat pemukul gamelan Bali yang lainnya. Jadi dia berbeda, namun pemukulannya dapat menghasilkan harmonisasi nada. Ukuran bilah itu mempengaruhi ukuran nada. Jadi itu yang pertama yang menjadi kunci. Nah, kalau dalam pembuatan gamelan gambang, yang menjadi dasar itu adalah nada gangsa itu. Jadi ada instrumen gangsa namanya, yang untuk melodi itu. Nah, kalau panjang pendeknya itu tergantung dari ketebalan. Ketebalan bilah, kalau dia tipis bilahnya akan memanjang. Kalau dia tebal, dia akan pendek. Itu sesuai dengan kesesuaian nada dari instrumen gangsa itu sendiri. Ini ada panggul kaleng, ada kanan kiri. Kanan kiri. Ini di kiri, ini di kanan dan patah panggul ini. Ini di kiri, ini selat dua. Dan ada di kanan ke selat lu. Selat lu. Ini di kanan. Ini main gelah ke. Sampai terakhir. Ini selat lu ini. Ini selat dua. Ini bahannya kayu nyalian ini. Karena kayu nyalian ke apa dari luas ini. Luas tetengah keras ya. Ada artinya agak suka dah bahan panggul panggul ini suka nepi. Kadang-kadang kayu kan kayak yang keras kayu ini kok menyet dia kelentang kan. Kayaknya lembut nih gitu. Kemudian cara Singapura punya nepi. Cara Singapura tapi saya melihat suka yang lain ini man. Suka yang lain ini pindah ke alung alih. Dan ngadap sing adon gini tuh. Padahal kayu semaji itu dia tu sedang gunakan kayu tu dengan sang tu benda. Entiknya liar kan, entiknya liar kalau aja suka halnya gitu. Ini mah kayu nyalian. Itu nado kang wang kayu lian tambah ban karet kita punya lembut gitu. Karena mukul tien kan ya, agak lembut dek. Biasanya karet aja naik sini karet ban kan. Ini kan pun agak lembut ni kan, tanya perlu mungkin. Biasanya aneh keras ni kan, tambah pun karetnya. Secara instrumentasi tadi saya jelaskan, pertama itu ada gambang pengenter. Ya, gambang pengenter itu sesuai dengan namanya, enter, mengenter. Ini aspek filosofi juga. Seorang pemangku itu kan pengenter, jadi membimbing. Nah, dalam gambang itu, pemain gambang pengenter itu dia memainkan pola melodi. Jadi melodi dasar lagu itu dimainkan oleh instrumen pengenter. Yang kedua, ada namanya gambang pemero. Jadi pemero, dia bermain memberikan variasi dari melodi dasar lagu. Jadi kotekannya dia membuat pola. Nah, yang ketiga ada namanya gambang penyelat. Jadi nyelat artinya nyelag. Jadi nyelag itu dia bermain di antara pola teknik gambang pengenter dengan pemero. Jadi dia membuat jalinan beda lagi.
Tapi tetap dasar lagunya dimainkan pada melodi gangsel. Nah, yang keempat ada namanya gambang pemetit. Jadi gambang pemetit itu mempunyai juga pola permainan tersendiri, namun dia mencari ruas-ruas melodi yang dimainkan oleh instrumen gangsel. Jadi semuanya dalam gamelan gambang, kalau style dari gambang sempidi, semua instrumen mempunyai pola teknik yang berbeda-beda. Jadi, dan setiap peralihan nada mempunyai pola permainan tersendiri juga. Ya, itu. Jadi kalau sudah paham tentang perpindahan pola permainan perpindahan nada, sangat gampang untuk mencari atau mengikuti permainan gangsel aja. Bisa seperti itu. Dalam satu kelompok permainan itu ada 5 orang pemain. Kalau di daerah lain saya temukan ada yang juga 6. Nah, 6 di sini gangselnya dimainkan oleh 2 orang. Jadi ada 2 orang yang bermain gangsel. Nah, di gambang itu ada 2 instrumen gangsel, gangsel gede dan gangsel cenik. Nah, kalau di rumah saya dia bermainnya sendiri seperti ini. Kalau daerah lain saya temukan ada yang masing-masing memainkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk pemain gambang ini satu orang semuanya. Thank you.
Jadi beberapa sumber yang tiang temukan menyiratkan tentang gambang. Yang pertama, gambang itu berasal dari kata tembang. Nah, korelasinya saya temukan bahwa repertoar gambang itu bersumber dari kidung atau tembang. Nah, salah satunya ada Kekawin Manukabo namanya yang tiang temukan. Nah, ada juga Gending Gambang Manukabo. Sebagian besar dari karawitan Bali itu bersumber dari suara, dari vokal, sehingga menjadi sebuah instrumen dan menjadi sebuah lagu. Jadi itu prosesnya. Yang kedua, ada namanya Gending Alis-Alis Ijo. Ya, Gending Alis Ijo ini berkaitan dengan pupuh. Jadi di gambang juga ada namanya Gending Alis-Alis Ijo. Nah, ini dua lagu yang menyiratkan tentang kesamaan. Ada juga Gending Palugon. Nah, ini menarik juga menurut teman saya dari Jawa, Pak Sabtono, ada juga namanya di Jawa itu Gending Palugon. Nah, ini perlu juga kita telusuri bersama apakah ada hubungannya dengan Gending Gambang Palugon. Nah, itu dari kata tembang. Nah, yang kedua, gambang juga berkaitan dengan embang tadi. Ya, embang. Jadi, berkaitan dengan aspek fungsi. Jadi, gambang itu pengantar roh yang meregok embang itu disucikan. Jadi, yang kedua, kata ang dalam kata gambang. Nah, saya menemukan sebuah tafsir dari kata ang itu. Kita kan mempercayai ada konsep ang, ung, mang. Jadi ang itu kan alam atas. Ya, itu juga keyakinan saya bahwa gambang ini merupakan musik untuk menuju alam sunyo, alam atas. Ya, itu berkaitan dengan kata ang. Ya, banyak. Ada juga kata lain mungkin untuk tari sangyang, kan pemujaan. Rejang juga pemujaan. Yang ang-ang itu ke atas. Ya, berkaitan dengan aspek ritual menuju alam itu. Thank you.
setiap ada kematian, pengabenan diiringi oleh Niki Gambang. Nah, kewendanan seko meniko sifatnya nganyah kinten nggih. Dan terikat dengan batu-batu upah ninggal nenten. Cuma wenten sesarin peras istilahnya niko. Kemudian kalau keluar, yang sering masih keluar kupah kinten. Ring beberayan deso pebekas niko Gambang niko mengiringi upacara dewo yadnyo bisa juga. Bisa seperti di Tegal ampun. Nah, kemudian yang lainnya ini kebanyakan mengiringi upacara pengabenan pitrayatnya. Nah, dari melelet nyiram niko rauh ke setro niko biasanya wenten kadangkala menurut kentan permintaan sane ngewangun karyo diiringi di waktu berjalannya mayit ke setro niko wenten diiringi Gambang wenten tan manut kentan tiang sami niko ampun nanan margang tiang kentan mengiringi jalan kentan tapi personilnya bertambah lagi angin orang tiang negan. Kemudian ada setelah tiba di kuburan niko langsung menggambal kadang-kadang cukup sampai di sana saja ampun ke di setro bubar kentan wenten saya menurut kentan niko situasi kondisi menurut nenglang karyawan kegiatan Pak. Gambang memiliki nilai dan fungsi di masyarakat khususnya di Kabupaten Badung yang dapat kami sampaikan. Fungsi dari Gambang itu sendiri pertama adalah fungsi religi, di mana Gambang ini sendiri dipergunakan sebagai pengiring dalam kegiatan keagamaan khususnya upacara pitrayatnya. Dan yang kedua, fungsi hiburan. Jadi Gambang ini dipergunakan dalam kegiatan berkesenian di masyarakat di Kabupaten Bandung. Dan adapun nilai dari Gambang itu sendiri yang memiliki nilai religius, di mana di setiap kegiatan keagamaan khususnya pitrayatnya dengan kehadiran Gambang itu sendiri membuat acara lebih hikmat dan membantu umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai pencipta. Dan nilai yang kedua adalah nilai estetika. Nilai estetika ini dimaksudkan dari secara teknik permainan dan bunyi alunan-alunan melodi yang ditimbulkan dari barongan gamelan Gambang ini sangat memukau dan menyentuh jiwa gitu ya. Dan nilai yang dimiliki juga nilai etika. Jadi nilai etika ini kita kaitkan dengan konsep yang ada di agama Hindu. Itu adalah merupakan implementasi dari konsep Trikaya Parisuda. Yaitu pertama manacika, di mana manacika itu adalah artinya berpikir yang baik dan benar. Jadi penabuh atau peserta penabuh dari Gambang ini harus berpikiran yang jernih, yang baik untuk bisa menampilkan gamelan-gamelan yang memang mempunyai nilai religi tadi itu. Trikaya Parisuda yang kedua adalah wacika dimaknai sebagai berkata yang baik dan santun, di mana seorang penabuh harus bertutur kata yang santun, yang sopan. Jadi seorang penabuh itu diharapkan berkata yang baik, sopan, dan hindarilah untuk berkata kasar, mencaci maki, itu bisa menodai kesucian dari nilai Gambang itu sendiri. Dan konsep yang ketiga adalah kayike. Jadi kayike ini dimaknai untuk berbuat yang baik dan benar. Jadi konsep perbuatan inilah yang gampang dilihat ya, gampang dilihat
yang visual, yang kasat mata, sehingga seorang penabuh ini dengan kerendahan hati melaksanakan kegiatan untuk menabuh yang didasari oleh Srada Bhakti sebagai seorang penabuh untuk menciptakan alunan-alunan yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi sebagaimana konsep dari gambang itu sendiri. Nah, pertama fungsi gambang itu dilihat dari dresto, ya, sesuai dengan kesepakatan dalam suatu daerah, ya, drestonya. Namun kita melihat bahwa fungsi gambang itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan ritual Dewa Yadnya. Nah, ini dijumpai pada daerah Bali Timur di Karangasem misalkan, dan daerah Bali Utara juga ada beberapa yang digunakan untuk ritual Dewa Yadnya. Jadi mengiringi upacara Dewa Yadnya. Nah, juga digunakan untuk mengiringi tari rejang. Nah, di desa Asak misalkan saya temukan kemarin itu ada gamelan-gamelan digunakan untuk iringan rejang. Jadi rejang Asak itu. Nah, untuk di Bali Selatan sendiri lebih banyak difungsikan pada aspek ritual atau pengabenan, memukur. Nah, ini juga sumbernya pada Purana tadi. Purana Tatwa Puro Kalachi itu. Ketika gambang digunakan pada ritual ngaben. Namun, pada aspek ritual Dewa Yadnya di Bali Selatan, upacara-upacara yang tingkatannya besar, itu terkadang kami diminta untuk menabuh gambang. Misalkan Ngusabo Deso, ritual besar itu cukup digunakan juga gamelan gambang. Nah, kalau bale-balehan mungkin ke aspek instrumental saja. Ya, karena kenapa gambang itu difungsikan pada ritual ngaben? Nah, ini juga berkaitan dengan filosofi kata embang. Jadi, yang merage embang. Jadi, merage embang itu berarti ada jarak antara alam kita, ya, alam manusia dengan alam atas itu embang. Jadi gambang itu adalah musik pengantar roh menuju alam sunya. Jadi kalau kami meyakini sekali di Sempidi, jadi gambang itu khusus digunakan pada ritual ngaben pada saat memandikan jenazah ataupun pembakaran mayat. Nah, musik gambang harus digunakan sebagai perantara. Ya, konsep ini juga berkaitan dengan konsep panca gita. Jadi kita meyakini ada namanya konsep panca gita, lima suara dalam setiap aspek ritual. Salah satunya adalah suara mantram, bajra, kukul, kidung, dan suara gamelan itu sendiri. Nah, itu yang membingkai kenapa gambang itu digunakan pada ritual nikah. Nah, gambang jarang digunakan karena satu adalah masalah kepewarisan. Jadi dari penelitian juga yang Tiang lakukan di berbagai daerah, cenderung ditinggalkan oleh pewarisnya atau tidak ada waris yang mampu memainkan atau meneruskan dari gamelan-gambang ini. Salah satu masalahnya adalah sistem kaderisasi yang tidak bersinambung. Jadi pertama itu perlu penanaman tentang aspek mitologi tadi. Jadi keyakinan yang diberikan dari generasi ke generasi itu harus tertanam dengan baik melalui penerapannya pada aspek ritual-ritual tertentu di tempat gambang itu sendiri. Jadi ada suatu pola bingkai antara generasi pertama dan kedua itu harus nyambung. Jadi itu yang tidak terjadi. Jadi itu yang menyebabkan krisis pemain. Yang kedua, karena tafsir generasi kita itu gambang itu instrumen atau gamelan yang rumit, padahal tidak seperti itu. Jadi kalau dipelajari apapun pasti akan bisa. Saya secara pribadi maupun secara institusi berharap kesenian gambang ini agar tetap keberadaan dan keberlangsungannya itu terjaga
terjaga kelestariannya. Jadi upaya-upaya mestinya untuk kedepannya mungkin dari sisi penganggaran atau apa mungkin itu bisa lebih diintenskan untuk bisa menjaga keberlangsungan dan kelestarian dari nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Badung, khususnya seni gambang. Yang bertekad itu pang lestari ya puniki. Kendan ya, wendan ampun generasi muda nika beberapa nika ampun wendan iki. Waris itu bukan hanya harta, jadi waris itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab mengemban amanah dari tetua kita, itu yang harus dipahami. Jadi dalam satu kelompok gambang itu harus yang mempunyai pandangan, saya harus bisa mewarisi ini, gitu. Mewarisi gambang ini. Baru bisa nanti dia akan mengembangkan ke generasi berikutnya. Thank you.